Hah? Kenapa motor kita? Anjir. Aduh, kenapa mang motor kita mang? Anjir. Aduh. Apa itu? Warning buat kalian yang bawa-bawa Luna, jangan pernah ikut campur urusan hubungan kita. Dan jangan pernah usik harimau yang sedang diam. Apalagi sampai cari-cari gue pacarnya Luna. Hah? Kok ada kertas itu? Wah, ini mang. Mang, ini mang. Bener anjing. Motor pakai cutter ini, weh. Kok jadi gua yang jadi sasarannya, kok motor gua ya? Kenapa enggak motor Mang Epo ya? Aduh, udah sore, eh. Gimana? Masih terus kita nyari? Minimal ada titik terang lah ya. Pokoknya kita cari sampai ke neraka. Oh. Gila. Ya udah tuh. Mang Epo yang nanya-nanya gantian. Ayo. Maipu duluan. Sok. Gantian yang nanyanya. Gua udah malu nanya-nanya terus dari tadi. Sekarang Mang Epul yang nanya gantian. Jadi kita harus minimal lah, nggak dapat orangnya juga kita ada titik terang bahwa ya ada tanda-tanda dia suka ke daerah sini gitu kan cuy. Kita parkir dulu guys. Parkir dulu cuy. Pernah di sih? Oh di situ. Sok Maep. Maepu yang nanya. Ya bilangin aja, tapi jangan terlalu transparan nanyanya. Maksudnya ya lagi nyari orang ini, weh. Takutnya ketahuan ya. Maksudnya deh. Lagi nyari orang ini. Ya tahu nggak, pernah lihat tuh nya bahasa Sunda lah. Dan Mang Epo mah bisa meren. Ini gua belum pernah ke sini asli. Memang. Ini brengsek nih orang nih. Guys, kita coba nanyain guys. Mang Epo lagi coba nanyain sama si bapak yang lagi ngarit cuy. Salah berarti. Bawa lanjut ke kiri bisa pak? Ke bawah sini bisa lanjut ke sana? Oh. Tapi nggak apa-apa, kita mending nyari-nyari lah daerah sini, takutnya ada yang tahu gitu. Ini mana kuncinya? Aduh. Aduh. Dikunci di password. Ting cari-cari dulu ke bawah loh. Kayaknya pak. Ayo. Tatonya penuh banget ya? Tatonya penuh. Emang, ayo. Tuh udah nggak ada orang, sepi. Kata si bapak barusan gimana? Nggak tahu. Emang ini susah nyari-nyari orang kayak gini. Oh ya. Bingung eh. Makanya kita udah mentok ini nyari-nyari. Udah gelap juga nih. Udah nggak ada lagi orang mang. Ini udah mau jam 5. Udah jam 5 lewat nih. Udah jam 5 lewat. Jam 5 udah mau jam 5 ya? Percuma kita nyari-nyari juga. Itu barusan juga cuma ada si bapak doang yang lagi ambil rumput. Tuh, udah sepi. Iya ya, terbang kalah ya. Sepi, Maipo mau kemana sih? Oh, camping ini. Maipo lagi coba nanya-nanya.
dikunci. Susah dikunci wae. Dari tadi tuh udah muter-muter, Pak. Itu maksudnya. Tapi dengar-dengar ada orang Cimahi. Tuh, yang tatonya ada di tangan banyak. Tapi kayaknya orang Cimahi. Iya, nyari-nyari gitu maksudnya. Dia sering di sini. Ya nongkrong juga kemana-mana sih. Di mana aja dia mah, Pak? Pakai motor ninja. Tapi ya enak kan ya, Pak, di sini, Pak? Iya, ini memang buat camping ya, Pak. Camping. Hmm. Kurang lagi itu. Ya, camping di area kontainer ya di sini. Oh, di sini. Oh, itu bagus ya. Iya, di kontainer itu kalau mau camping ya. Iya, iya. Itu motor aman? Ya, nuhun. Iya, sama saya gaskeun hayu nuhun, Pak. Motor di atas. Oh, siap ke atasnya, Pak. Mau ke Cimahi kemana, Pak? Cimahi kemana? Oh. Ini bukan Cimahi, bukan? Oh. Siap. Nanti, Pak. Gimana, Bang? Emang susah sih. Gimana? Pantang menyerah? Ya udah enggak apa-apa kalau emang pokoknya kita cari sampai ini. Jam berapa? Sampai tenggelam matahari. Kalau udah enggak ada kita cari besok gitu aja. Ya ya, aman ya. Mana? Capek, kita mending nyari ini tempat ngopi dulu aja. Heeh. Capek sih. Dari jam berapa kita? Dari jam 3, jam 2, jam 3 ya? Sekarang udah jam 5, 2 jam. Muter. Aduh, ya. Udah nanya-nanya ke orang. Susah sih kalau nyari orang tuh kayak gimana ya? Kayak nyari jarum di kasur, di rumput. Jadi kecil enggak kelihatan. Jadi kecil susah dicarinya. Masalahnya kita enggak tahu alamatnya. Ini kan cuman nembak-nembak doang. Udah sore anjir, ini mau hujan, Bang. Udah jam 5 lebih. Heeh, mendingan kita ngopi-ngopi dulu ya. Mendingan ngopi-ngopi dulu. Ini kalau hujan gimana ya? Kayak tadi yang ambil rumput kemana? Yang ambil rumput kemana? Weh, kenapa motor kita? Anjir. Aduh, kenapa mang motor kita, mang? Anjir. Aduh. Apa itu? Warning, buat kalian yang bawa-bawa Luna, jangan pernah ikut campur urusan hubungan kita. Dan jangan pernah usik harimau yang sedang diam. Apalagi sampai cari-cari gue pacarnya Luna. Hah? Kok ada kertas itu? Kok ada kertas itu, Mang? Kita berarti dari tadi diikutin. Anjir. Ini barusan kertasnya di mana? Kertasnya di mana barusan? Di situ. Sini. Ini dulu angkat dulu, Mang. Mang, angkat dulu, sayang. Motor mampu, sayang. Anjir, berarti ditendang, Mang. Kayaknya. Mang. Mang, berarti motor kita ditendang barusan. Ya. Ya ini mah kerjaan si pacarnya Luna ini mah. Anjir, kita dari tadi capek-capek nyari malah diginiin ya. Coba Mang di bawah Mang ada enggak? Gila anjir. Udah enggak ada ya? Nah, Apple emosi. Ini Mang Evol emosi anjir. Gua baru lihat Mang Evol emosi anjir. Soalnya Mang, soalnya kita terlalu fokus nyari orangnya. Iya, Mang, karena ini. Berarti dari tadi kita diikutin. Tantas pengetahuan kita. Kayak gini. Itu kertasnya tadi nempel di mana? Di blok mesin. Motor. Di blok mesin. Gila, dua-duanya ini ditendang kayaknya. Itu mah ditendang kayaknya ya? Kalau kena, aduh bahaya. Hah? Dia main belakang, dia curang. Orangnya
kelihatan licik, Bang. Iya ya. Goblok, kaget aing. Itu, itu masalahnya motor kita dua-duanya ditendang itu. Iya, itu sampai ngegubrak gitu. Enggak terima ini. Ini kita harus takut ada yang rusak, Bang. Ini kita harus secepatnya cari orangnya, Mang. Enggak bisa kita dipermainin kayak gini, Mang. Goblok anjir. Coba punya Mang Epul ada yang rusak enggak? Takutnya ada yang rusak, Mang. Cek dulu. Aman, aman. Ini belah enggak ini? Heeh. Aduh, belah. Belah, Mang, belah. Jangan tambah belah nanti. Iya, ini belah itu. Lecet, ah. Aduh. Brengsek kok beraninya ke motor ya? Ini guys, jadi motor kita tiba-tiba pas kita kesini udah keadaan jatuh ya? Feeling gua sih ditendang, Mang. Tadi kertasnya mana? Gua belum sempat baca lagi tadi. Kan tadi udah dikasih tahu, Mang. Oh iya, sama Mang Ru Apple ya? Tadi baca ya? Ini lecet nih. Tuh. Tuh, pada lecet-lecet. Ini kayaknya dia bawa pisau juga, Mang. Ya. Wah, ini, Mang. Mang, ini, Mang. Bener anjing. Motor pakai cutter ini, eh. Kok jadi gua yang jadi sasarannya, kok motor gua ya? Kenapa nggak motor Mang Epo ya? Ini parah tuh. Ini mah pakai pisau, Mang, tuh. Berarti dia bawa pisau, Mang. Berarti kita agak-agak hati-hati. Orangnya licik. Hancur. Ayo kita cari ke bawah, Mang. Siapa tahu masih ada, Mang. Anjir. Ini gua nyesek banget, anjir. Spakbornya, cuy. Aduh, kacau, anjir. Parah, eh. Sampai belah lagi ini motor gua, anjir. Hah? Ini lihat, Mang. Kacau, anjir. Hah. Kita cari, Mang. Siapa tahu masih ada di bawah, Mang. Iya. Nih, ini kenapa? Ah, sama pisau juga, Mang. Anjir, bener anjir motor gua yang rusak, Mang. Kok motor Mang Epo enggak apa-apa, kok motor gua yang rusak ya? Kacau, anjir. Siapa tuh masih ada, Mang, orangnya, Mang? Iya, makanya bahaya. Itu standarnya, awas tuh. Astagfirullahaladzim. Kok motor gua yang dirusak ya? Untung aja gua nggak bawa yang R15, cuy. Kalau gua bawa yang R15, kacau nih. Motor gua pasti dihancurin. Anjir, hancur parah motor gua, cok. Aduh, nyesek banget, anjir. Oke, guys, gua mau sambil nyari kopi-kopi dulu, cuy. Anjir, nyesek banget nih, eh. Langsung kena ke hati, cuy. Motor kesayangan gua belah, anjir. Terlaluan sih ini, bener-bener, anjir. Nah, menurut kalian gimana ini, guys? Motor gua sampai hancur kayak gini, cuy. Pakai cutter nggak tuh, pakai pisau ini, guys. Parah banget, anjir. Kacau sih ini, keterlaluan banget sih. Sampai dibelah kayak gini spakbor gua, cuy. Ini gak bisa dibiarin nih, guys. Gua harus cari tahu nih orang ini nih. Bikin gua emosi, anjir. Jadi kalau ada orangnya udah gua sikat nih, anjir. Gila, nusuk dari belakang, cok. Pakai ngancem segala tadi, pakai kertas. Keterlaluan sih ini. Guys, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini aja, guys. Nanti kita lanjut lagi untuk pencarian orang tersebut. Ini sih benar-benar keterlaluan, dia ternyata ngikutin kita, guys. Dari mana ya dia tahu sampai-sampai ngikutin kita, anjir. Jadi so, guys, nanti kita lanjut lagi video berikutnya. Jangan lupa buat kalian yang baru hadir, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Akhir kata, gue ucapkan selamat sore aja. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.